Puskesmas di Kabupaten Cianjur kepaksa ditutup segembelengna. Balukar salah seorang tenaga medis kesehatan Puskesmas kekonfirmasi positif COVID-19 satu tas ngungkulan pasien. Kiwari eta tenaga kesehatan tengges ayah di tempat isolasi mandiri anu disayagen ku Cianjur. Nyaka gitu kayaan Puskesmas Sindang Barang Kabupaten Cianjur saprak poi Jumaah anu anyar kaliwat. Bangladen di Etap Puskesmas piken Saaan ditutup lantaran Ayt Tenaga Kesehatan Anuka konfirmasi positif kopir 18 satu tas nangenan pasien. Tim peranggulangan kopi 18 canjur satu Lina ngalakonanteswab kassakumna tenaga medis di Eteta Puskesmas Turta Sinata Can bisa Katoyan. Diwari pihak Nagas Mawaeta Tenaga Kesehatan ke tempat Iisolasi Mandiri di Hotel Bumi Ceherang Anuges disegaken kupem Kap Canjur. Sejuruh itu Kepala Puskesmas Sindang Barang Nembraken pihaknya bakal nganormal kendai pangladen Puskesmas tas nampak izin di Dinas Kesehatan Cianjur. Pangladen itu Puskesmas Sindang Barang mengrupa Puskesmas Rujukan di dua Puskesmas Anu Aya di Cianjur kedua. Pak ini Puskesmas kenapa ditutup Pak? Ditutup karena ada salah satu nakes kita uh, reaktif dengan COVID-19. Jadi sementara puskesmas untuk perawat umum atau poli jalan kita tutup, tapi untuk IGD perawatan dan ponet kita tetap dibuka. Hanya untuk sementara. Heri Setiawan, Bandung TV.